And we are recording. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Didi Wicaksono di atas gudang. Kembali lagi dengan Black Myth Wukong. Dan kita hari ini akan melanjutkan journey kita di Rock Rest Flat Yellow Wind Ridge, di mana kemarin kita berhasil mengalahkan Stone Vanguard. Seharusnya ini ya, seharusnya di gameplay kali ini saya sudah di level 30-an ya. Pengen sampai level 40-an di chapter 2 akhir ini. Karena makin lama makin sulit aja musuh-musuhnya. Mesti fokus ke satu atau dua apa itu namanya? Martial arts supaya bisa mantep attacking-nya. Jadi sekarang itu status saya hari ini adalah Sparks ada 3 ability full semua untuk martial arts yang satu ini. Apa itu namanya? Swift Engage sama Staff Stance-nya semuanya hampir full. When charging perfect dodge, retain any focus that has been built up. Okay. Ini Skyfall deal more damage when 5 focus point automatically perform thrust heavy attack immediately after roll. Jadi gue pengen ningkatin yang lain dulu, terutama foundation sih, karena HP kurang banget. Terus increase defense juga kurang banget. Jadi itu sih. Alright, let's go. Kemarin itu kita mau ke arah sini, tapi sebelum ini kita hajar dulu nih. Kemudian hajar temannya yang satu ini. Tuh, kena. Hancur juga. Nyaris aja mati. Easy peasy. HP gue tinggal separuh aja. Luar biasa. Ini siapa sih? Beruang. Oke. Gue kira babi. Beruang kan deh. Bisa ngomong? Oh bisa. Oh babi bener. Suruh nyari air kah? Two jars from the wind rest. Mesti kemana kita? Oh, ada sesuatu di sini. Oh, tempat meditasi. Ya, ini pintu belum bisa dibuka. Mana lagi yang lain? Jalannya ke atas kah? Enggak juga sih. Tung. Jadi meditasi itu sekaligus ngelihat lokasi sekeliling sebenarnya.
Oh, wow. Mungkinkah kita ke sana? Oh, nggak bisa. Windrush itu di mana? Dia bilang suruh ngambilin air ya. Fragrant Jade Flower. Two more jars from the Windrush. Gimana caranya? Nggak bisa ke sini. Nggak bisa melompat ke atas juga. Tidak. Oke, kita keliling dulu. Nggak tahu di mana Windrush itu berada. Coba gue lihat. Red Cliff, Rockrest adanya. Squall Hideout. Itu di sebelah. Oh, di luar situ. Nggak ada Windrush. Ya udah kita lanjutin aja di sini. Oh, apa ini? Wow. Wah, musuh. Supaya musuh. Sesuatu nggak sini? Aduh. What? Luar biasa. Kok bisa-bisanya sekali serang langsung mati? Coba lagi. Oh, dia ini tinggi. Maju dia susah. Wih. Kena kau. Satu le. Ayo, ayo kemari. Susah banget. Dulu kan langsung mati. Gila. Oke, lanjut lagi. Gila. Langsung mati, Bu. Suku mati, gila. Iya.
Oke, okay, let's go. Akhirnya, semua bos-bos yang biru-biru ini susah-susah nih, mini-mini bos. Red Governor, Gubernur tikus. Oh, meditasi lagi. Another meditation. Ada padang pasir, ada pintu masuk kuil, ada patung. Oh, patung tikus kah? Part sudah ada tiga nih, gue bisa upgrade apa lagi ya? Pengen nambahin healing, moderately increase maksimum mana, maksimum health, ya ini critical damage, ban resistance, increase attack. Weaker light attack finisher can still be performed. Reduce stamina cost of sprinting sih, gue mending ini. Stamina cost of dodging juga. More agile and flexible. Oh, ya. Yeah. Lebih cepat. Bisa ke bawah kah? Nggak bisa. Lacin juga nggak bisa. Berarti jalan buntu ya. Oh enggak ding, ini ada jalan sini. Apa ini? Cecil Tyville. Maksimum mana? Nambah dikit. Oh ternyata ada jalan sebelah sini. Tempat si tikus itu tadi sepertinya kita ke sini deh. Oh iya bener. Wih what wih wow. Ih, hampir aja mati. Buset dari ketek. Bulunya sewokong. Dikasih apa kita? A plaque of many. Oh, bisa bikin duplikat. Yeah.
Taylor. Gue bisa kesini gak? Justali. Kings of Tiger. Oke. Gak bisa dapetin sini. Ini juga gak bisa turun. Bisa turun sini gak? Gak bisa juga. Mungkin nanti itu bisa terbuka kali ya. Mesti ngelawan si Tiger dulu berarti. Kita ada di mana sekarang? Nggak kebaca di sini. Dapat self advance lagi? No. Ada strand. A plug of many, kita bisa menjadi lebih banyak. Wajah aktif 120 detik. Moderate increase damage dealt. Nice. Nanti kita upgrade. Coba lihat nanti. Dang 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 dang. Jadi ada empat. Bos juga ini. Yeah. Wah, ada racun pula. Kena, aduh, gak enak banget. Ngisi health lagi. Mana gue mau habis. Ini kayak emok aja. Loh. Timnya smart. Lawan bos Gurai Dawis. Ah, ini bisa buat ningkatin ini. Yeah, untuk ningkatin health. Yeay, berhasil. Jangan-jangan ini monster lagi tuh kan bener. Mati. Tewas. No. Ah. Dang, 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 dang.
Oh, ini windshield. Ya, sayangnya ini nggak bisa dibuka ya. Nanti mungkin kita buka. Jadi katanya kan dia minta jar dari Windrest. Terus yang ini. Mana tadi tadi ya, Mak? Mundur, mundur, mundur. Hop. Masih mau mati. Apa udah kena racun lagi? Ini ada apa? Tidak ada. Oh, oke, okay, ada jalan sini. Oh, apa ini? Oh, licorice. Kumpul-kumpulin semuanya. Nanti kita crafting. What the? Oh. Cuman itu doang. Baiklah. Oke, okay, langsung aja. Ajar. Minum dulu. Mana dia? Sial, nggak kelihatan. Tiny piece of gold. Gue tadi ke arah sini. Mesti manjat ke atas. Tadi kita mau detour, detour. Ini mesti ada makhluk itu lagi di bawah. Itu gue cabut. Tuh kan bener. Millennium ginseng. Wih, baru. Level 33 kita. Nice. Yeay, ada kotak. Lanjut lagi ke atas. Ke atas kiri atau kanan? Kiri kayaknya pintunya nggak kebuka. Iya betul. Yap. Pintunya nggak bisa kebuka dari sini.
Gue ngerasa kayak ini kembali ke jalan kita sebelumnya. Tempatnya kita pertama kali ngelawan dua warga, apa, dua tikus itu. Iya betul. Iya bang, ini teman-teman tikus. Berarti kita ada di jalan yang benar. Itu dia. Jalan muter-muter terus, berarti kita mesti ke temple itu. Tuh ada dua. Satu lagi. Mantap. Hampir aja mati. Oke. Kita kehabisan jalan. Saya akan pergi ke kembali pakai talisman. Oke, saatnya ke Tiger Crouching Tiger Temple. Tadang, temple entrance, pintu masuk. Will bisa nggak ya masuknya lewat sini? Banyak banyak mayat-mayat bergelimpangan, mayat-mayat hewan bangkai. Gak bisa naik ya lewat kiri, lewat kanan. Tempat meditasi. Nih, berarti udah tempat meditasi keempat di Yellow Ridge. Patung harimau terlihat dari jauh. Entah kenapa kualitas grafiknya berkurang kalau gue pakai balance ini. Saatnya ningkatin grafik setting dulu. Quality mode. Nah, ini baru. Terlihat lambat. Iya nih si harimau ya. <音>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 <音
Lu juga fur. Kayaknya dia bakal ada what? Ada beberapa versi sepertinya. Tiger Punch. Gila, bloody hell. Sepertinya kita perlu sedikit strategi lain. Contohnya si Wandering White mungkin mau di-upgrade Red Governor. Buset. Increase damage reduction. Nggak bisa di-upgrade dulu. Kita upgrade dulu. Upgrade apa yang bisa di-upgrade? Self-advance cultivate spirits. Polygulang. Key cost-nya high semua, high. Swift bat ini moderate. Aduh, ini mesti punya knot of voidness. Wolf assassin ini moderate. Void sing chu. Kita cuman ngehit sekali dong ya. Kalau ini dilari, ya udah. Nggak usah dulu deh. Simpan. Taktik kita adalah pakai obat perangsang dulu. Pertama evil repelling. Terus yang kedua tiger subduing. Nice. Let's go. Bahaya. Wih, buset. Langsung mati. Oh no. Aduh. Sup otak kera ini. Sekali lagi, sup kotak ara, otak kera. Evil repelling, tiger subduing. Udah ada Wolverine. Oh, dia jadi batu. Oh, dia juga bisa jadi batu. Oke.
bam, 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 bam. Jadi batu berbahaya. Gila. Ya, mau mati langsung. Oh, itu lama banget nih keluarnya. Pelan. Nyaris mati. Pedangnya mantep banget. Habis sudah, ini yang terakhir. Masih bisa ngalahin dia, tapi kayaknya masih ada ini yang kedua. Yes, berhasil. Ternyata tidak. Percobaan ketiga. Melarikan diri kayak ini. Oh, enggak. Oh, itu cuma batu doang. Dapat skill baru, rock solid, mantap. Rekam dulu yang terakhir. Deng 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 deng. Dapat apa kita? Kindness of Tiger. Oh, itu dapat kunci item. Ini apa yang dapat ini? Apa itu? Untuk dikuras.
What the hell is that? Yogwa King Anecdote. Kita baca dulu. Majestic and grand with a fierce display, striped coat, eyes like lightning ray, in the blood pool its wrath does rise, with a bronze head and iron tail it terrifies. Wah. It's panjang kok. Ini ada semua boss yang ada di game ini punya cerita epic sendiri. Sebelum itu kita upgrade dulu. Apa yang bisa kita upgrade? Gue pengen upgrade ini sih lebih tepatnya. Upon crashing mobilization, gue pengen dapetin mana sedikit supaya mana yang gak terlalu habis. Cing. Oh gitu. Jadi kalau dia stagger kita bisa kasih ini, kasih combo. Sparknya udah habis. Oh sayang sekali. Oke. Kita bisa masuk tidak? Bisa sepertinya. Ular. Oh, kena. Apa ini? Patung bawah tanah. Interesting. Kita pakai evil. Nanti ini dulu aja deh supaya nggak terlalu banyak. Oh, itu ada yang blue. Blue man. Kita penasaran ada apa di bawah itu. By the way, di belakang sini sepertinya ada jalan dan ternyata benar. Kemana ini? Ke atas sana ada jalan, bawah sana juga ada jalan. Oke, kita ke bawah dulu deh, siapa tahu itu cuma untuk ngelawan si musuh yang berwarna biru itu tadi, untuk dapetin spirit mungkin. Celestial Jade, maximum health, mantap. Kenapa semua? Oh.
Buset. Dikepung nggak baik nih. Oke. Banyak lawan banyak. Let's go. Oh, habis. Banyak banget sih dia. Finally. Sifat Sergeant. Itu sifat. Oh. Kirain burung. Kirain kelelawar apa? Burung gagak. Will sama Silk aja. Ini kemana by the way? Oh, ada tempat baru. Crouching Temple Cellar. Kita rest dulu kali ya. Make medicine karena Tiger subduing gue udah mau habis tadi. Sama satu lagi itu Evil Repelling Merchant. Nah. Gue udah istirahat tadi. Oh enggak ding, belum istirahat. Istirahat dulu dong kita. Gitu biar penuh sedikit. Ini apa by the way? Dikasih apa kita sekarang? Oh, bisa make medicine baru. Celestial medicine. Oh, kita bisa bikin. Oh, status update. Asik. Main core. Jadi butuhnya main core. Alright. Ngerti. Ya kita bisa ada mortal. Oh mortal ini yang tadi kita biasa bikin. Sedangkan yang celestial ini yang status update. Maksimum mana, maksimum health, defense. Gue mending ningkatin defense sih sama maksimum health. Sama stamina juga kali ya. Sama mana juga. Semua pengen.
Burn resistance atau chill? Gue belum ada chill. Shock resistance sudah ada. Ini dari bajunya kali ya. Poison resistance belum ada. Stamina recovery rate. Tambahin aja deh yang ini. Perlu tingkatin defense gak ya? Sama gue butuh maksimum health sih. Tambah lagi healthnya. Saya butuh 3 main core. Wow. Sedangkan ini hanya butuh satu. Ini aja deh. Tabib ya. Obat Cina mah pilnya segede gitu. Defense plus 5. Jadi kalau ningkatin defense lagi, dan satu lagi. Stamina recovery. Stamina restoration plus 3. Tambah mana lagi kayaknya? Yin yang sheng wu xing, wu xing yun yi xing, yi xing bing yi hao wa, yi xing li yi jian kun. Ternyata kita bisa ngeremake lagi, dapat main core lagi setelah itu. Ah, ngerti gua. Keren abis, keren abis. Ya, ini gua suka nih. Kita bisa eksperimen macam-macam. Mortal medicine. Kita bisa bikin longevity decoction for a long duration. Wah, ini increase maximum health. Bikin 3 aja deh. Kita talk dulu dong. I can never repay you for saving my life. dapat apa kita? Dapat main core. Oh ya udah. Kita pergi aja dulu. Terima kasih, Tabib Chung. siapa sih dia namanya? Gue lupa. Jurnal. Headless Monk, Sudok, Tabib Su, woi, Miraculous Healer. Alright, let's go. Mari maju dari lagi. Terus habisnya kita kemana ini? Oh. Yellow information. Kita kemana? Apakah ke sini? Oh no! Crash. What? Wah, kenapa tiba-tiba crash ya? Kalau gitu kita bikin display settingnya jadi performance aja deh. Ini kita bisa ke kiri atau ke kanan? Wah, Yellowing Sage. Wuh.
Oke, kepala patung. Masih bisa bawa kepala gitu. That's bad. Au 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 au. Oke, sekali lagi, tapi kita akan menenggak doping dulu. Pertama, extra HP. Extra defense, kemudian extra ini. Attack. Let's go. Mantap. Oke. Udah nggak pakai patung lagi dia. Wow. Ih, kena. Mantap. Au, 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 au. Dikit lagi. Wah, susah juga ya. Mari kita coba sekali lagi. Kali ini tanpa doping dulu. Dopingnya nanti di akhir-akhir, ketika dia udah second stage. Pelan-pelan. Huh.
Nyaris. Dia di pasir soalnya. Susah. Ouch. Bisa-bisanya. Tadi tuh udah lumayan cukup kebaca attack-attacknya. Aduh, itu katanya kebaca. Lagi minum. Kena. Oh. Woy, kena. Udah mulai stagger. Bung dulu. Terus ini. Oh. Oh. Minum dulu. What the hell? Set. Oh. Berbahaya. Oh, ditendang. No. Gila. Hmm.
Kita Oh, itunya datang lagi. Oh, that hurts. Aduh. Dikit lagi. Oke. Persiapan lagi deh. Satu, dua, tiga. Set. Nah, kena kok. Gas. Dikit lagi. Stamina habis. Oh, kena. Mundur dulu. Lagi. Yes. Bam. Kena. Yes. Kena. Dari jauh. Awesome. Kena tendangan Ronaldo. Astaga, susah sekali. Oke, lanjut. Bam, 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 bam. Kena. Minum dulu. Bam, bam, bam. Astaga, kan dapat dari belakang. Hmm.
Ih. Alright, sekali lagi. Hasilnya keren banget sih. Bam. Hop, hop, hop. Wah, langsung habis. Aduh, kena. Aduh, mati nih, mati nih. Injek mati. Kena tendangan Ronaldo. Alright, let's go. Evil Rappling dulu, Tiger Subduing. Oh.
bakal kena. Healing, healing. Oh, nyaris. Ah, kena. Ay, 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 ay. Kena lagi. Langsung, astaga. Oke, okay, let's go. Aduh, kena. Kena. Oh. Ah, kena. Healing dulu. Mundur, mundur. Kena. Aduh, telat habis ya. Aduh. Asam. Let's go. Pam 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 pam. Oh, mundur dulu, mundur. Hmm.
pelan-pelan. Cuma sebentar. Injek, astaga. Kena kamu. Apa lagi nih? Fase ketiga. Oh, ini lagi. Patungnya lagi. Tiba-tiba gue di sini. Oh, ada angin peting beliungnya. Bam, dikit lagi. Aduh, ada angin puting beliung. Aduh, angin lagi. Yeay, berhasil. Ini masternya dia. Oh, cowok ternyata.小施主，灵吉，老衲乃是小须弥山之主，法号灵吉，也是这鼠妖的看管之人。大圣允后，六根不灭，散落到了世间。这贼鼠私下寻得其中一根，因自身修为有限，难以炼化，于是生了歹心。我不慎中了他暗算。 连头颅也被他一并割去，做了存放根器、修炼邪法的容器，连带黄风岭再次生灵涂炭，我之罪也。此番重回大道，全赖施主智勇无双，这世上应只有施主一人。 有资格保全此物。
来吧，替我收好它。Ya, nggak ada lagi dong master rock rockstar. Dapat artefak apa kita? Oh, cerita lagi. Bagus sih. Sebelumnya kartun, sekarang stop motion. Wih, gila. Terluka, lubah putih. Kita berubah menjadi wanita. Siluman rubah putih. Siluman rubah putih. Wah, persik mesti nih. Tau-tau lahir aja. Itu semua cuma mimpi. Dibunuh. What? Ceritanya emang kejam. Udah selesai. What? Cepet banget. Aduh. Gue harusnya ada beberapa tempat yang belum dieksplor. Nanti abis ini gue eksplor dulu deh. Rats and cats. Dia bilangnya rats bukan mouse. Nah, dapat fuming ears. Apa ini kita dapatnya? Eh, level 35. Nice. Gue targetnya pengen level 40 di chapter 2 ini.
Gue mau ke last chapter aja. Oh, ini aja. Oh, kita bisa zoom. Jadi seperti ini lukisannya. Are you sure you want to proceed? No, cancel. Gue bisa gak mau ke previous chapter dulu? Ada beberapa ability. Pertama, from the faintest noise capture deepest significance. Oke. Okay. Slightly extend invincibility duration of the first move of all varied combo. Narrows the window of rock solid deflection. Whistling wind temporary increase attack after a perfect dodge. Wah, gue mending ini. Perfect dodge langsung increase attack. Critical damage, successful hit with unveiling strike, cooldown. Gue okay, mending gue ini ganti ini ya. Gue bisa nggak ganti ini? Saya nggak bisa. Oke. Okay. Saya ini chapter baru ya. Ya udahlah. Nggak bisa ke chapter 2 dulu, terus chapter berikutnya nanti gitu loh. Oke, okay, teman-teman, chapter 3 White Snow Ice Cold. Kita lihat dulu openingnya seperti apa, terus habis itu gua akan selesaikan gameplay berikut ini. Tadi padang pasir, sekarang salju. Ada Ikyu-san, budak kecil. What? Bam, 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 bam. Aduh, habis. Stamina habis. Ding ding ding. Bisa ngomong kepada budak kecil ini gak? Tidak sepertinya. Oke. Oke, teman-teman, itu dulu untuk kali ini. See you again next time and have a good one. Bye bye.